Mas o que decidei, tinggal di rumahku. Firmanku tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pasti lupa apa saja Pak Felix bilang. Mungkin tidak hari ini, tapi besok pasti sudah lupa, atau minggu depan pasti sudah lupa. Masuk kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Jika firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, boleh minta apa saja yang kamu kehendaki, dan akan dapat. Itu firman Tuhan. Dan budaya Kristen yang baru bilang apa? Dan saya sangat senang dengan ini, yang begitu berani dan yang begitu peduli tentang orang Kristen, khusus orang muda yang Kristen. Dia bilang apa? Dia bilang itu bahaya untuk orang percaya. Bahaya. Orang di sini coba sekali untuk masuk ke DC A, coba sekali untuk masuk ke DC B, minta pesawat. Apa percaya kamu? Dia akan dapat pesawat atau tidak? Ya. Dia coba dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke DC A, coba dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke DC B, dan minta pesawat tanpa ada orang tua yang kaya. Sejauh saya tahu, tanpa ada orang tua yang kaya, tanpa ada orang kaya yang dukung, dia akan minta hanya kepada Tuhan. Tidak minta kepada orang, hanya kepada Tuhan dia akan minta pesawat. Apa percayamu, dia akan dapat atau tidak? Dia akan dapat atau tidak? Jika dia minta pesawat, percaya dia akan dapat? Tak mungkin dia akan dapat. Orang yang bikin Alkitab ini bilang, tak mungkin, dia orang biasa, orang miskin apalagi, ya, orang tidak begitu mampu seperti orang kaya. Jika dia minta yang lain, minta sakit perut bisa sembuh, ya bisa dapat. Minta orang tua menerima Yesus, mungkin bisa dapat. Minta yang lain, ya mungkin dia bisa dapat. Minta pesawat, tak mungkin dia dapat. Tak mungkin dia dapat. Bagaimana jika dia minta 100 miliar langsung datang di dalam tangan, dia akan dapat atau tidak? Tak mungkin, orang ini bilang. Dan jika dia coba masuk ke DC A, coba masuk ke DC B, dan dia percaya Alkitab ini yang salah, Alkitab ini yang dari Tuhan, yang kita harus buang dan harus perbaiki, dia percaya itu, dan dia minta 100 miliar dan dia tidak dapat, hasilnya apa? Akhirnya apa? Mungkin dia menjadi kecewa, tidak lagi semangat di dalam kebenaran lain.